Halo bosku, kata-kata hari ini. Jalan-jalan tuh sehat dan bahagia. Jalan kaki juga sehat dan bahagia. Yang gak sehat tuh adalah jalanin aja dahulu tanpa ada kepastian. Iya. Yang di situ, ya. Pas saya mau nanya, kadang di rumah sangga itu ada yang jumlahnya dikit, ada yang jumlahnya banyak. Itu apa bedanya? Apa beda jumlahnya banyak? Namanya Puri Merajan. Puri Merajan ini adalah keluarga besar. Jadi kemarin hari raya awal ini namanya Galungan yang merantau ke Jakarta, ke Surabaya, Jogja. Hari Minggunya sudah persiapan datang ke Bali. Kenapa? Persiapan mau hari raya, kumpulnya di Puri Merajan itu. Rumah tua kalau bahasa orang Jawanya, namanya Lorong Ponorogo. Penabur. Oke, kan merantau ke Jakarta, merantau ke mana misalnya? Mesti kalau mau Idul Fitri kumpul toh? Nah, ini ku Prabon. Bahasa Balinya adalah manis Galungan. Jadi kami ingin menyampaikan kepada panjenengan, nanti jangan lupa banyaklah foto-foto. Mas, kita mau kemana sekarang? Kita mau menuju ke objek wisata pertama di Bali yang namanya Tanah Lot. Kenapa disebut Tanah Lot? Tanah itu karang, lot itu keras. Tanah karang yang keras. Di atas batu karang ada tempat ibadah umat Hindu namanya Pura. Jadi apabila Pura itu yang untuk umum umat Hindu. Jadi siapapun orang Hindu boleh sembahyang di situ. Contoh Tanah Lot itu Pura. Tempat batu karang, misaki, lembuyang itu Pura. Tapi ingin jenengan tinggal di kanan kiri nih, ini bukan Pura tapi Sanggar. Dulu di Jawa namanya Sanggar, betul Bapak. Dulu namanya Sanggar di Jawa-Jawa dulu itu mencapain sebelum datang ke Bali ya, namanya Sanggar. Di mana kita? Tanah Lot, Bali. Keng-keng kabar? Susu. Rombongan cari sekecamatan Babadan dan Bonar ya kan? Ya kita di Tanah Lot ya. Ini hari pertama tujuan kita Tanah Lot, Kediri Tabanan, Bali. Lepaskan ke penatan. Pokoknya happy happy. Yap. Aku rada gaya. Penting aja ngomong nih gawe. Aku rada gaya. Yang penting pada. Wah, ini penulangnya baik jadi. Ya. Oke. 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 Happy. Bun. Bun Tiune itu loh bagus, ayo. Di mana kita? Bali. Cari Babatan. Oke. Ponorogo. Hebat. Infrastruktur. Mantap. Ayo kupas ini dong. Yang tahu kayu dah. Kayak gentenan ya. Nyapu nih kalau garing ini loh. Nyapu nih gentenan karo iki ya backgroundnya. Nyantai. Nyantai kita nikmati suasana senja di Pantai Melasti, Bu. Awas, ada mobil. Ini barang atas Pak Iwan, butahu.
Idin, pripun Pak suasana Pak? Bagus, bagus, menyenangkan. Matur nuwun. Ya. Ayo Mas, jalan-jalan seputaran Melati, Melasti. Mumpung masih ada sumur. Ya. Oke. Aku mau jalan-jalan lihat-lihat suasana. Monggo menikmati suasana Pantai Melasti. Suasana pangliburan ya, Mas. Mening. Bagus, mening. Bagus. Jos. Anyep. Mening. Sejuk. Suasana mendukung. Pak Idin. Nah, pokoknya Pak Idin. Bagus juga. Pak gimana Pak Idin? Sip. Mening. Sip, mening, mening. Wong teko bagus. Kita dapat pada hari Walungan sehingga mupenya bagus, cantik, tempatnya bagus. Terima kasih. Adem. Cari Bapak dan Oke. Ponorogo. Kengken kabar. Tepuk tangan yang meriah. Ya kita di Desa Pangliburan Bangli ya. Kata-kata hari ini Mbak Dina bagaimana? Kata-kata Pak. Wonge teko. Mantap. Wonge teko. Ya di sini banyak yang jual durian. Kalau mau durian ini durian Bali. Kalau ngopi ngopi Bali. Kalau mau jajan lak-lak ada khas Bali pokoknya. Sare Babatan Ponorogo. Ponorogo. Hebat. Infrastruktur wisata bahagia. Pokoknya jalan-jalan jangan pikirin yang lain. Nikmati. Okay. Los dol. Enggak rewel. Ini cuaca agak mendung ya. Jadi ini pas nih momennya, pas 17 Agustus bendera merah putih, pas hari raya Galungan. Jadi ada janur penjor, pas ini menghiasi desa ini. Matahari mulai muncul, alhamdulillah pas. Kalau matahari yang panas itu saya peluk, apakah enggak dia dingin? Kalau kutub utara yang dingin itu saya peluk, akankah dia hangat? Atau aku yang mati kedinginan karena sikap dinginnya pada aku? Iya. Yeah. Cuak. Mana lagi ini, Lena? Mana lagi kita? Biasa. Mana-mana? Api. Siapa Anda? Anda orang asing? Kita orang asing. Asing diri sendiri. Sip. Di depan tadi anak. Ayo. Kalau mau sewa baju adat Bali bisa. Boleh ke dalam belakang apa? Udah pesan aku. Siap. Ngopi-ngopi. Jangan-jangan. Ngopi khas Bali. Kopi manis. Kopi susu. Kopi pahit susu. Enak ini. Silakan Baila. Hewan ini susu.
kilo. Anget-anget cocok nih susu. Gengkan kabar. Rombongan dari cari. Tarik Babadan. Oke. Monorogo. Hebat. And Pastor and Rebel. Wisat. Oke. Oke. Oke, oke, oke. Oke, wangi teko. Nah, kalau jalan-jalan ke Bali, jangan lupa bersama Air Prasun dan Travel dan bisnya Rio Wiratama. Yeah. Wiratama. Badikan Badikan Ponorogo. Selamat menikmati makan malam di ikan bakar Jimbaran nggih, Pantai Jimbaran. Pak Iden, selamat menikmati makan malam, Pak. Iya. Terima kasih. Sip. Jimbaran. Wangi eneng wangi. Mantap. Mas, selamat menikmati makan malam. Siap. Bu Un. Berkah barokah. Muka bisa. Nasi kurang kita ya. Sarip. Oke, Pak. Makan dulu. Bukan bro. Di baliknya satu sisinya adalah Bunga Ulun dan nah, ini yang Bapak Ibu lihat ya. Nanti jenengan akan kesini. Kalau kasih ini. Nanti jenengan jangan lupa foto-foto. Belum danau berdukung Kesaking di Karangasem. Jadi Bapak Ibu, pura di Bali ada salah satunya pura Kesaking itu ada Temple. Pura ibunya di Bali adalah pura Kesaking. Jadi kiblat Karang itu ke timur itu ke pura Kesaking. Jadi mana tuh misalnya ada pura Lembuyang, ada pura Pemubungan di sana. Nah, tapi yang ada di berdukung yang kita lihat adalah pura Ulun Danau dan Temple. Masuk moko. Lu mau masuk. Balik Pak Nugum. Siap. Di Bali. Salam perpisahan dah Pak. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi Pak Indra. Matur suwun nggih. Kita ketemu dan pokoknya mohon maaf segala kekurangan pelayanan selama di Bali nggih Bu. Sama-sama. Kita juga gitu apabila dari teman-teman ada yang kurang berkenan di dalam tutur kata kita atas nama teman-teman mohon maaf yang sama-sama yang penting bikin fun happy. Oke. Tanggal 6 Agustus 2023 betul? Betul. Di mana kita? Berdua Bali. B. Yang keras dan nyaring B. Ha. Tarik Babadan. Oke. Ponorogo hebat.
Kengen Gabare, and Raster and Travel, wisata bahagia. Terima kasih, dadah. Ya, Bapak Ibu semuanya, Sekdes, Cari, Sekecamatan Babatan, terima kasih sudah jalan-jalan ke Bali ya, sama Infrastruktur. Sayonara, mudah-mudahan ke depan kita bisa jumpa lagi. Bulan depan, bukan tahun depan, bulan depan, sudah berangkat lagi.